Oke, okay, selamat datang pada acara podcast dengan saya Dr Anton Wardaya. Kali ini kita akan mendengarkan langsung dengan uh, narasumber kita, pembicara kita, tamu undangan kita yaitu Pak Ami Triyono dari PPM Tulung Agung ya. Nah, mungkin um, selamat datang Pak Ami ya dalam acara podcast dengan saya juga ya senang sekali bertemu ya Pak ya, apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Pak Anton, terima kasih banyak dipercaya untuk hadir di acaranya uh, dari Wadaya Golet. ya. Suatu, apa namanya, uh, ke, anugerah banget bisa apa berbagi di sini bersama Pak Anton Nah kalau saya kan udah mengenal Pak Amin ini udah cukup lama nih ya jadi saya lihat uh, kiprahnya Bapak dengan PPM Tulung Agung ini sudah luar biasa ya. Nah mungkin Bapak, Pak Ami bisa cerita nggak Pak? Uh, gimana sih dulu waktu merintis uh, PPM Tulung Agung ya, dari awal sampai sekarang ini ya? Oke, okay, siap. Terima kasih sebelumnya, Pak eh uh, Awalnya itu uh, saya kan, sekitar tahun 2000 setelah lulus kuliah sekitar tahun 2006 itu eh, mengajar ikut bimbel salah satu bimbel khusus SD di Tulungagung. Nah, di situ awalnya saya ya sebagai salah satu lulusan eh, baru di situ ya kita ngajar dengan eh, metode yang sedikit lainlah dari istilahnya pengajar-pengajar senior yang ada di situ. Nah, setelah sekitar tiga tahun di lembaga tersebut, akhirnya karena apa namanya waktu itu ada siswa yang istilahnya ikut OSN. Nah, di situ saya lebih tertantang loh. Oh, ternyata ada lombanya untuk matematika itu, karena kan baru tahu itu. Nah, di situ saya uh, mulai belajar dan belajar, uh, saya belajarnya otodidak mantan. jadi uh, saya cari buku literasi dari, kadang itu di Malang, di Jogja, itu cari-cari uh, buku untuk belajar sendiri. Nah, di situ akhirnya, uh, Ya, waktu itu, awal-awal saya mengajar Olimpiade, oh ternyata asik gitu. Jadi, istilahnya kok beda dengan pelajaran yang ada di sekolah. Akhirnya juga saya terapkan di lembaga tersebut untuk buat soal-soal istilahnya trik-trik ngajar di situ. Kan, kalau soal-soal Olimpiade kan ada cara-cara cepat dan lain-lain. Nah, di situ anak-anak uh, lebih suka jadi istilahnya. Uh, menganggap matematika itu tidak tidak se apa ya se, -se, se horror yang mereka pikirkan sebelumnya gitu nah dan akhirnya karena uh, saya di situ selama tiga tahun saya pindah ke salah satu sekolah S, uh, MTS di Tulungagung nah itu pun di pinggiran uh, Panton di selatan Tulungagung dari jarak kota sekitar ada 30 kilo nah di situ dari keterbatasan awal-awal karena saya masuk sebagai guru BTT di situ. Di situ eh, apa ya? Eh, saya melihat di situ eh, pengajar pengajarnya itu eh apa namanya? mengajarnya ke materi sekolah. Saya juga saya juga ikut aturan di situ kan. Nah, tapi eh, saya lihat potensi eh, beberapa anak-anak itu potensinya kok saya kasih soal yang agak tinggi, agak tinggi seperti soal menurut saya sih akselerasi anak kelas 7 belajar materi kelas 9 dan lain-lain. Itu kok ada ada apa ya? Ada minat ke saya sendiri pribadi. Oh coba saya saya apa namanya? Saya kasih soal-soal materi yang lebih. Nah, di situ eh, awalnya itu ada Tugas dari apa namanya waktu saya piket di sekolah itu eh, ada panggilan untuk beberapa siswa itu untuk ikut salah satu kompetisi waktu itu kalau saya, saya tidak salah kompetisi sains madrasah. Nah karena kan MTS ikutnya kan eh, salah satu kata yang memotivasi saya itu yaitu satu. Nah di situ yaitu apa gurunya ngomong udah ikut aja lomba ikut aja lomba, urusan kalah menang itu belakangan. Kita di MTS pinggiran itu kita pasti nggak bisa bersaing di dengan anak-anak yang di kota yang pembinaannya lebih. Ya. Nah di situ yang memotivasi saya Pak Anton. Jadi loh ini guru kok bisa memberi statement kepada istilahnya murid-muridnya kok seperti itu hanya yang penting di sana ikut absen nah di situ kerjakan yang bisa yang enggak enggak usah nyanteng enggak nah, terus enggak ada pembedaan tidak ada nah itu bedanya mungkin dengan kota dengan di desa itu seperti itu Pak jadi dari situ jujur saya termotivasi ini bisa karena anak-anaknya punya potensi karena saya pegang beberapa anak di situ punya kemauan dan apa ya potensi untuk bisa maju nah di situ uh, saya diam-diam itu istilahnya uh, mencoba istilahnya uh, mengambil satu dua anak untuk uh, dibimbing secara lebih lebih dan lebih nah ternyata setelah proses dan itu memang butuh proses sih, sekitar dua tahun di situ akhirna, akhirnya nama sekolah itu MTS yang di pinggiran itu jadi nomor satu di aku, karena waktu lomba lawan-lawan anak-anak e, dari SMP pun e, istilahnya bisa meraih dari lima apa lima finalis itu kita bisa masuk tiga satu dua sama lima. Nah di situ e, suatu apa motivasi saya bisa menunjukkan bahwa saya apa namanya e, bisa bawaan. Anak-anak di daerah pinggir pun, jika diberi kesempatan yang sama, itu bisa uh, berprestasi yang lebih. Nah, di MTs uh, sekitar tahun 2013-2014, saya mengundurkan diri, Pak Anton. Nah, di situ uh, saya menemui dokter awas menemui dosen pembimbing saya waktu skripsi di situ saya curhat curhat ke masalah-masalah yang ada di pendidikan yang ada di pinggiran dan di kota akhirnya saya disuruh buat kamu buat lembaga yang istilahnya beda dengan yang lain maksudnya beda fokus salah satu kamu kan suka matematika coba buat lembaga yang khusus matematika Waktu itu saya ketemu teman saya ada tiga, yaitu ada Mas Ferry, ada yang Mas Ferry yang pernah ke Wardaya juga, terus ada juga Mas Hulis, Mas Hulis itu dari Pamekasan. Nah, di situ kita bertiga, cerita-cerita Pamekasan itu juga daerahnya di pinggir juga, di pegunungan. Terus Mas Ferry juga dari Tulungagung, bukan dari kota juga, dari daerah Ngunut. Nah, di situ kita bertiga, waktu itu ke Jakarta. Uh, kita cari referensi waktu itu kan lembaga yang terkenal waktu itu di saat itu kan uh, apa namanya Surya Institute sama KPM kita ke sana uh, di Surya Institute kita waktu itu apa namanya uh, disuruh ikut kalau nggak salah gangsing lah jadi uh, kita Oh gitu programnya ya kita pegang terus akhirnya kita ke KPM walaupun Uh, sempat ketemu dengan beliaunya Pak Ridwan Hasan kita cuma sebentar kita beli buku-bukunya kita beli kaosnya waktu itu itu sebagai motivasi kita istilahnya ya, dari kota kecil yaitu Tulungagung ke Jakarta itu kalau menurut saya perjuangan banget karena kita nggak tahu Jakarta waktu itu ke sana pertama kali kita itu jalan diberitahu orang uh, apa namanya jalan ke Surya Institute itu ke kantornya itu Oh dekat toh. Eh, jadi tiga kilo bisa sekitar lima kilo jalannya. Jadi di situ malam. Jadi perjuangan kita seperti itu. Nah akhirnya kita pulang dari Jakarta, kita simpulkan. Kita buat sesuatu yang kecil, tapi kecil itu dimaksimalkan nanti akan besar. Ya kita bertiga akhirnya kita buat pembinaan, kita cari anak-anak yang eh, istilahnya. Yang mau belajar. Akhirnya saya termasuk saya menemukan anak nelayan itu, anak nelayan dari pantai sini, namanya Arga, itu sama orang tuanya di kelas 6 diserahkan ke kita untuk dibimbing. Dan alhamdulillah sekarang sudah apa? Setiap sekolahnya dapat beasiswa. Sekarang alhamdulillah kemarin masuk di Akmil. Uh, itu salah satu istilahnya uh, generasi mas PPM awal PPM. Ada yang, diakmil, ada, yang disetan, ada yang di Akmil, ada yang di Setan, ada yang di Unhan Universitas Pertahanan di situ. Jadi awalnya seperti itu, akhirnya kita uh, menemukan beberapa anak untuk dibina untuk uh, sebagai cikal bakalnya PPM. Kita ikut OSN. Yang penting prinsip kita bertiga itu yaitu satu uh, mantannya itu kita kuat di daerah dulu. Jadi kita di tulung agung kita kuatkan, kita no, eh, intinya kita mau menguasai tulung agung dulu. Jadi siswa-siswa dari lembaga kita, kita harus munculkan di tulung agung. Jadi akhirnya wakil OSN tulung agung, lomba-lomba istilahnya no, tulung agung. Eh, jadi akhirnya orang kan tahu, oh tulung agung itu ada anak-anak yang berbakat nah akhirnya dari Tulungagung itu saya kenal pak siapa ya? ayahnya Stefan dari Surabaya itu buka pembinaan di Surabaya ada matkem di situ saya kenal beliau dari Satria jadi saya akhirnya ngobrol sama pak ano pak Stefan ayahnya Stefan itu akhirnya kenal Pak Nugroho dan lain-lain oh saya merasa kecil banget waktu itu karena Uh, mereka, orang-orang hebat yang ada di situ, jadi akhirnya saya mengikuti. Saya bawa Arga ke sana, uh, dia mau nulis, dia mau anu. Nah, di situ yang penting mengikuti dulu. Nanti kita belajar bareng-bareng di rumah. Nah, di situ selama satu minggu, full kita pembinaan di Surabaya. Kita Saya juga banyak dapat ilmu dari ayahnya, Stefan, yang alumni IMO juga itu. Akhirnya dari situ saya nah. tahun berikutnya saya dipasrai sama ayahnya Pak Stefan. Kami Pak uh, bikin pembinaan OSN di Surabaya. Itu pertama langkah terbesar PPM itu membikin pembinaan OSN di Surabaya khusus untuk matematika dengan mengundang beberapa istilahnya kalau menurut saya itu beberapa Pembina-pembina top uh, di Indonesia ada Pak Dermajit, ada almarhum Pastio, ada eh uh, ada Pak Miftah, ada Pak Mukhtar dan lain-lain. Bahkan uh, alhamdulillah kemarin untuk ngisi yang SMP itu Pak Heri Susanto dari UM juga ngisi gitu loh. Jadi uh, suatu anugerah banget kita bisa berbuat sesuatu untuk Jawa Timur waktu itu, walaupun pesertanya ada dari Jawa Tengah juga. Dan akhirnya setelah kita sukses di Surabaya dengan pembinaan yang, mohon maaf, kita memang waktu itu tujuannya kita membuat pembinaan murah berkualitas. Waktu itu kan zaman saya buat pembinaan di Surabaya itu, pembinaan di yang lain kan harganya luar biasa kan. Nah, di situ kita buat pembinaan Murah berkualitas. Nah di situ eh, akhirnya eh, tujuan kita tercapai, harga-harga pembinaan-pembinaan yang lain juga ikut turun. Akhirnya eh, sampai sedikit lupa, oh saya punya tujuan, saya mau meningkatkan Tulungagung. Nah akhirnya saya mengundurkan diri dari Surabaya kembali ke Tulungagung lebih menguatkan eh, PPM di Tulungagung. Nah di situ kita terus pembinaan di Tulungagung bahkan mengirim beberapa anak ikut lomba di NUS yang SMO itu dan lain-lain akhirnya dari situ saya kenal beberapa pembina dari luar negeri juga walaupun apa ya bahasa Inggris saya juga masih sedikit-sedikit saya yang penting berani aja sih, uh, ngobrol tanya, "Saya paham, oh gini, nah alhamdulillah dari situ uh, saya ada, anu dipercaya untuk pegang beberapa lomba internasional, ada timo, hakaimo, terus ada BBC, nah dari situ awalnya sih juga nggak yakin saya ini siapa, dari Tulungagung Istilahnya dipercaya lomba-lomba itu." tapi akhirnya kita buat uh, kita bertiga itu buat tim yang kuat. Kita dipercaya. Kita harus berani, kita harus bisa, apalagi yang dipertaruhkan adalah nama Indonesia. Kalau kita hanya istilahnya eh uh, sekedarnya, us yang penting ikut lomba, terus anu kita enggak apa istilahnya nama Indonesia pasti tercoreng. Nah, di situ akhirnya saya eh uh, Bertiga, kuatkan. Oke, kita siap. Kita ngumpulkan karena kita punya apa ya e, dari yang waktu Surabaya itu. Kita, pembinaan di Surabaya itu, kita punya apa ya, teman-teman? Ikatan pembina-pembina yang kuat. Jadi, kita akhirnya punya rayon sekitar 40, mulai dari Aceh sampai ke Timika. Jadi, ada 40 rayon. Di situ, kita selalu koordinasi, selalu eh, uh, apa ya selalu berbagi juga kita istilahnya di daerah mana kekurangan buku kita kirim buku dan eh, uh, tujuannya satu tujuan untuk memeratakan pendidikan di Indonesia itu tercapai tujuannya memang uh, apa saya sendiri ingin mengatakan lomba tujuannya apa untuk senang matematika dari senang matematika mereka mau belajar dari mau belajar Akhirnya kan e, mereka akan mencari pembina. Nah, pas saat pandemi ini itu adalah ada hikmahnya juga. Jadi teman-teman yang dari pelosok juga akan mengenal pembina-pembina yang lain. Itu sih sekilas menurut saya sekilas tentang PPM awal berdirinya e, susah senangnya di situ dan sampai sekarang, Alhamdulillah e, dipercaya. Uh, termasuk saya ter berterima kasih dengan Pak Anton dengan Wardaya kulitnya yang kemarin kita sejak tahun berapa ya Pak Anton kita kerjasama uh, setiap ada pembinaan guru saya pasti kirim pembina apa, pembina PPM untuk belajar di sana. Terima kasih banyak Pak Anton. saya saya mengenal Pak Amin ini uh, sosok yang luar biasa ya mau bayar belajar ya terus uh, peduli dengan anak-anak yang berbakat tapi tidak mungkin secara perekonomian tidak mampu dan ingin mengubah nasib mereka melalui pendidikan ya dan yeah. ini merupakan uh, langkah yang bagus ya untuk sehingga banyak anak Indonesia yang terselamatkan ya uh, nah mungkin uh, saya mau tanya lagi nih Pak Ami ya uh, terkait dengan uh, saya lihat kan Bapak lagi ngembangin misalnya komolen gitu ya nah yeah. Uh, apa sih yang Bapak uh, dan PPN Tulung Agung sedang kerjakan sekarang ini? Apalagi sekarang ini lagi banyak online ya, baik di yeah. pembelajaran maupun uh, dari kompetisi, Pak. Ya, yeah. siap. Siap. Uh, untuk di pembelajaran online ya betul kita saat ini lagi anu ya, no, tentang Komolen. Komolen itu adalah eh uh, pembinaan Komolen, adalah pembinaan untuk kompetisi online tujuannya seperti itu, namanya makanya kita namanya komolen. Nah di situ eh, memang khusus matematika. Di situ awalnya awal kali komolen itu saya sempat saat pandemi itu sempat vakum, ppm sempat libur sekitar ada empat eh, bulanan. Kenapa vakum? Karena menurut saya eh, yang lain sudah online, menurut saya itu online kurang pas maksudnya kurang pas tidak ada chemistry antara pembina dengan siswa jadi kita tidak tahu perkembangannya siswa seperti apa terus apa namanya istilahnya uh, istilahnya anak itu paham benar atau enggak itu kan tidak diketahui pada saat uh, online kalau offline kan kita tahu oh pak ini gimana oh ini nyatet beneran apa enggak oh ini saat online tidur apa enggak nah di situ setelah empat bulan pandemi berlalu, akhirnya saya berpikir saya waktu itu langsung waktu itu cuma saya sama Mas Ferry yang koordinasi karena Pak Hulisnya kan ada di Madura, jadi saya koordinasi dengan Pak Anu Mas Ferry. Mas Ferry gimana ini istilahnya situasi seperti ini dan kelihatannya ini akan berlangsung lama. Jadi kita harus ikut anu ikut arus katanya Mas Ferry seperti itu. Kita harus komolen. Kalau komolen, kita eh, apa namanya? seperti tidak ada inovasi, tidak ada apa ya, eh, tetap dengan cara-cara yang sama. Itu nanti juga hasilnya eh, tidak akan maksimal. Terus gimana? Akhirnya eh, kita putuskan, oke, okay, saya mau komolen. Ada pembina komolen. No tapi kita punya uh, ada cara yang lain, yaitu caranya gimana? Kita komolen kita batasi waktunya 90 menit, biar anak nggak anak enggak bosen. Kita maksimalkan 90 menit dengan apa? Kita pakai PPT. Yang lain kelihatannya waktu itu belum ada yang pakai PPT. Kita pakai PPT, animasi-animasi untuk anak-anak yang kelas rendah. Terus habis itu, setelah itu, setelah Uh, acara komulen selesai, kita harus ngasihkan pembahasan. Buat apa? Untuk anak-anak yang tidak mencatat, atau tidak, istilahnya, mungkin belajarnya itu waktu tidak diawasi orang tua, kalau diawasi semangat, kalau tidak diawasi akhirnya uh, sambil nge kan kita nggak tahu juga. Itu bisa buat belajar lagi. PDF pembahasan. Nah, jadi minimal orang tuanya juga berperan, yaitu apa? Uh, mempelajari ulang anaknya dengan soal dan pembahasan yang kita berikan. Akhirnya disetujui kita buat komolen dan saya tidak menyangka juga komolen kita buka itu pesertanya lumayan banyak sekitar 100 anak untuk lima kelas. Kita memang batasi eh, maksimal 20 25 anak itu sudah maksimal untuk perkelasnya Jadi eh, menurut saya sih biar maksimal jadi seperti itu. Nah, Terus berjalannya waktu, saya punya ide. Ini adalah hikmah dari uh, pandemi. Hikmahnya apa? Uh, posisinya, saya melihat komolen ada siswa yang dari Palembang, ada siswa yang dari Aceh, bahkan ada siswa yang dari Timika, dan ada beberapa guru-guru dari sekolah-sekolah yang di pinggir itu ikut untuk belajar mengembangkan kemampuan mereka. Lah, ini ada kesempatan mengenalkan pembina-pembina yang dari pelosok, yang pembina-pembina bagus. Akhirnya diputuskan uh, bulan Februari, karena bulan Februari kita uh, identikan dengan bulan kasih sayang, makanya di situ saya uh, komponen kasih sayang untuk negeri. Nah di situ saya berusaha menyatukan pembina-pembina ada dari Medan, De, uh, dokter siapa? Ilham. Dokter Ilham, Ilham, dari Medan, terus ada Pak Mayer dari Bogor, ada Pak Wahyu Budi dari Jawa Tengah, ada Pak Dita dari Solo, ada Pak Mukhtar, ada Mas Satria, ada Pak Anwar dari Kalimantan. Ada dari Kalimantan Utara juga ada, dari Pak Agus, terus ada dari Timpingka Pak Ajis, ada dari Bali Pak Teguh, dan pembina-pembina yang lain. Jadi kita menyatukan. Jadi biar siswa-siswa uh, itu mengenal bahwa di Indonesia itu pembina-pembina tidak hanya di ada di Jawa, tidak ada hanya di kota-kota besar gitu. Jadi uh, saya mengenalkan mereka untuk istilahnya suatu saat mana yang enak bagi mereka. Jadi maksudnya enak mana yang pembelajarannya lebih diterima dan cepat nyantol bagi mereka. Nah, di situ akhirnya ada yang tanya, oh, Pak, uh, diajar Pak ini enak, minta nomornya saya kasih. Silahkan kalau untuk uh, pembelajaran lanjutannya mau privat, silahkan. Jadi, di situ. Selain itu, kita juga membantu teman-teman yang mengadakan pembinaan. Jadi, eh, uh, misalkan ada uh, grupnya Masatria itu membuat apa namanya membuat pembinaan online uh, kalau ingin untuk persiapan SMP SMA silahkan hubungi beliau jadi kalau dasarnya sudah kuat kita uh, apa arahkan ke uh, pembina yang jauh lebih anu jadi uh, di situ kalau untuk masalah tadi menyinggung kompetisi online Awalnya juga saya berpikir mau menerima kompetisi online Timo Hakaimo itu seperti apa saya masih bingung karena satu kompetisi online itu kan identik dengan mengerjakan di rumah nanti tidak tahu masalah apa namanya eh, curang atau enggak kita kan pasti semuanya berpikir ke arah situ awalnya saya enggak setuju tapi eh, Padahal Mas Ferry ter, dan teman-teman lain memberi masukan. Kompetisi itu bukan untuk cari juara. Kompetisi itu yang benar, itu untuk melatih diri, mengevaluasi apa yang sudah dipelajari, bukan identik. Kita harus juara, kita harus dapat emas. Tidak semuanya berpikir seperti itu. Nah, akhirnya saya juga akhirnya terbuka. Oke. Okay kita e, cari kompetisi yang istilahnya yang e, meminimalkan me, kalau menurut saya meminimalkan untuk e, kecurangan nah, akhirnya e, saya koordinasi dengan Mr. Andi e, e, presidennya Timo Hakaimo nah, di situ ada nggak sistem yang istilahnya meminimalkan itu akhirnya e, Mr. Andi meluncurkan sistem pakai eklavia Eklavia itu seperti apa? Saya mempelajarinya itu eh, hampir satu bulan, Pak Anton. Jadi di situ Eklavia itu dalam satu harus pakai laptop. kelemahannya itu harus pakai laptop. Di situ include share screen, kamera, audio ada di situ semua. Jadi eh, tidak perlu zoom yang lain. Jadi di situ eh, anak buka apa di layarnya itu kelihatan. Audionya juga dia uh, membuka halaman lain, kelihatan. Kameranya tidak dinyalakan, di situ ada peringatan. Jadi peringatan tiga kali itu, eh tiga atau lima kali itu langsung uh, posisinya secara otomatis ada dis. Jadi uh, se semacam muncul top up di situ langsung ada peringatan tidak boleh buka halaman lain, aktifkan audio dan lain-lain. Kalau nggak itu diabaikan, itu selama lima kali, langsung secara otomatis menutup, dan di situ sudah terminate. Di situ, Pak Anton, jadi eh, posisinya memang kita selektif banget untuk ikut lomba-lomba. Eh, Kecuali kemarin kita buat lomba eh, liga, AMI, mungkin Pak Anton tahu, di situ eh, kita lebih menekankan satu kedisiplinan karena lombanya tiga hari, tiga hari berturut-turut, jamnya sama. Terus kedua, istilahnya waktunya juga uh, cuma satu jam. Di situ juga ada dua, pakai Zoom juga sih, karena posisinya uh, sampai saat ini saya belum menemukan uh, server yang kuat dan posisinya di Indonesia yang untuk uh, ujian online. Jadi kita masih mencari-mencari, sampai sekarang masih belum menemukan itu. Jadi sementara kita untuk Ligami masih Uh, posisinya masih uh, pakai zoom itu. Jadi, pak Ami ini mengkoordinasikan ya pak ya semua pembina olimpiade dari berbagai daerah pak ya yeah. Di Indonesia sehingga mereka bisa uh, mengajarkan ke banyak siswa juga dan masyarakat juga lebih luas. Saya tahu ya masing-masing yeah. pembinanya ada siapa aja gitu ya. Dan betul, betul. mungkin lebih cocok sama siapa, ya. Nah, ini bagus sekali Pak, langkahnya ini dan uh, kalau kita lihat lagi kan Bapak buat juga apa uh, Liga Ami ya, siap, siap. Untuk, uh, apa uh, untuk uh, mempersiapkan mereka ke lomba-lomba nasional maupun internasional lebih lanjut lagi, ya. Siap. Nah, mungkin. Um, terkait ini ada nggak sih Pak kepikiran untuk bikin lomba-lomba juga lah ini yang setingkat dengan internasional Pak? Nah yeah. itu gimana menurut pandangan Pak Ami ini? Uh, Sebenarnya itu idenya dari teman kita juga, uh, Panten mungkin Panten kenal, itu dari Mas Tobi kemarin kan kita sempat apa uh, apa ya saling uh, anu lah istilahnya. Menurut saya, sih, kritikan yang membangun itu adalah suatu apa ide, lah. Kalau menurut saya, memang benar saat ini yang kita lihat bahwa lomba-lomba internasional itu lebih banyak masuk ke kita. Nah, disitu yang membuat apa namanya banyak pembina-pembina itu, apa ya, Indonesia ke luar negeri banyak. Kenapa Indonesia tidak? Uh, membuat lomba di Indonesia untuk bisa uh, yang mempunyai nilai jual, jadi untuk orang internasional masuk ke Indonesia kita juga ada kita nggak kalah istilahnya seperti di Bali wisatanya di Bali wisatanya ada di Jogja wisatanya yang ada di Lombok dan Manado mungkin, nah di situ posisinya itu tinggal kita menata manajemennya yang belum, anu. nah di sini saya mencoba dari ide itu, itu saya mau mencoba sama teman-teman buat beberapa lomba yang istilahnya membuat lomba itu kuat dulu di Indonesia, baru kalau sudah kuat di Indonesia kita mengenalkan dari lomba itu ke internasional. Nah langkah awal kita memang mengenalkan lomba ami sebagai langkah awal, nanti langkah berikutnya Uh, kita ada beberapa ide kemarin dari teman-teman pembina. Yang pertama ada lomba bulanan, ada juga lomba yang satu tahun sekali. Nah, yang lomba satu tahun sekali inilah yang nanti uh, rencananya kita luncurkan pada saat offline Panton, karena posisinya. Uh, lomba itu kita sistem kita adopsi dari lomba-lomba internasional yaitu dengan adanya seleksi nasional kita per daerah terus nanti kita ambil mungkin uh, istilahnya emas sama peraknya itu untuk bisa lanjut ke final dengan eh uh, apa namanya kita gunakan wisata di Indonesia sebagai anunya jadi kita sebagai apa namanya seperti di Bali. Jadi nanti kita melaksanakan di Bali nanti hari pertama itu apa namanya lombanya. Terus mungkin siangnya mungkin kalau ide saya setelah lomba kita ada pembahasan dari lomba itu. Habis itu kita ada jalan-jalan besok baru awarding. Nah di situ jadi kita cobalah, lah, jadi pelan-pelan eh, karena menurut saya itu nggak mungkin instan langsung bisa eh, apa namanya satu dua kali karena posisinya kita harus kuat manajemennya karena yang ditata apalagi buat final itu pasti akan sangat-sangat ribet karena kita harus pikirkan tempat, kita pikirkan eh, catering dan lain-lain untuk makannya anak-anak kita butuhkan semacam apa namanya event organizer untuk uh, acara awarding terus kalau kita apa ada wisatanya kita juga uh, berhubungan dengan travel dan lain-lain. Nah cita-cita saya sama PPM itu juga ada yang namanya uh, apa namanya mengenalkan wisata-wisata Indonesia keluar. Kita ajak kadang untuk orang Indonesia kita. Kita contohnya saya aja, lombok aja nggak tahu. Walaupun pembina-pembina PPM itu eh, kemarin ada beberapa yang saya kirim ke lombok untuk mengajar anak-anak lombok. Tapi saya sendiri untuk lombok belum tahu, wadon. Jadi ya seperti itu. Jadi eh, saya ingin mengenalkan bahwa Indonesia itu punya sesuatu yang lebih yang, nah dari situ eh, akhirnya kan kemarin saya pernah lihat podcastnya. Uh, dari Anton Wardaya, Indonesia masih sangat jauh di bawah untuk urutan apa namanya uh, di dunia untuk matematikanya Nah di situ dari situ kalau kita banyak mengenal matematika terus istilahnya kita kuatkan istilahnya lomba-lomba yang apa ada di Indonesia terus bahkan ada yang sampai istilahnya apa namanya uh, luar negeri bisa masuk uh, saya berprediksi sih suatu saat Indonesia pasti naik karena potensinya kita sangat banyak nah, yang paling utama apa? siswa-siswa yang bagus-bagus itu mau ikut turun, saling membantu, jadi tidak seperti dulu yang istilahnya ego, saya, saya sendiri tahu di daerah saya, kalau umpamanya ada eh, apa namanya siswa bagus, tanya lesnya di mana? diem-diem istilahnya eh, ini guru saya, nggak boleh yang lain. Nah, seperti itu. Nah, kalau ada juga masih mengakukan diri, oh, itu muridku, ah, itu murid saya. Itulah yang yang kita akhirnya nanti, karena posisinya apa? Kalau kita ingin Indonesia lebih maju, kita jangan punya keakuan. Kenapa? Kita harus istilahnya memberi anak sebanyak mungkin itu ilmu. Untuk apa? Untuk Istilahnya, tidak hanya satu guru. Mungkin dia harus dapat ilmu dari guru A, dari guru B, dari guru C. Akhirnya, anak itu akan jadi anak yang benar-benar dapat ilmu dari bermacam-macam. Jadi, istilahnya apa ya? Dia nutrisinya banyak dari guru A, guru B, guru C. Akhirnya, disitulah. Indonesia akan terbentuk generasi emas yang akan datang, tapi kita juga minta tolong untuk uh, apa namanya siswa-siswa yang sudah punya prestasi yang saat ini uh, lagi mengambil ilmu ke luar negeri itu juga bisa mau bergabung. Istilahnya, memajukan Indonesia. Jadi, untuk kedepannya itu. Indonesia akan jauh Oke Thank you Pak Ami ya uh, Jadi Bapak uh, Bapak dan teman-teman pembina -teman -teman Lainnya juga sudah mengambil Langkah konkret ya uh, Gimana cara untuk memajukan uh, Pendidikan dan, dan Olimpiade uh, Di Indonesia ya Ya mungkin ada harapan lainnya Pak yang ingin Bapak sampaikan gitu ya tentang uh, tentang dunia pendidikan kita atau Olimpiade kita Pak silakan. Uh, sebenarnya harapan saya sangat besar untuk dunia pendidikan karena posisinya terutama untuk anak-anak karena anak-anak sekarang uh, apa namanya apalagi di pandemi seperti ini khususnya di lomba-lomba jadi. Uh, harapan saya yang pertama untuk orang tua, jadi untuk orang tua siswa, kita berharap itu apa ya? Beri kesempatan untuk anak-anak untuk berkembang, mengerti karakter anak masing-masing, terus uh, usahakan istilahnya uh, kejujuran, apalagi ter terutama saat online, kejujuran jangan eh, menginginkan anak itu harus jadi nomor satu, harus jadi nomor satu, harus juara, harus lomba dapat gol itu bukan karena lomba itu yang paling utama adalah ilmu yang didapatkan karena posisinya itu apa kalau sekarang sudah diajari curang kedepannya akan curang kasihan anak juga mentalnya pasti suatu saat setelah menang lomba ah, akhirnya jatuh, tidak dapat menang di lomba B, pasti yang lain itu pasti akan mengolok-olok. Itu yang satu untuk orang tua. Jadi eh, biarkan anak berkembang, kita mendukung istilahnya eh, berkembangnya anak, kita tinggal mengarahkan. Tapi jangan memaksa anak harus jadi nomor satu. Biarkan dia berkembang untuk meraih nomor satu itu secara dirinya sendiri. Itu untuk orang tua. Untuk... Eh, untuk guru, untuk guru, mumpung di masa pandemi ini, tolong istilahnya jangan istilahnya yang saya lihat dari tulung agung aja itu hanya menyerahkan apa tugas-tugas dari PDF atau dari buku-buku. Tolong melihatlah di luar itu perkembangannya semakin besar. Ada pembinaan dia kreatif membuat video pembelajaran yang menarik via YouTube, YouTube-nya dibagikan itu sangat-sangat bagus dan banyak pembinaan-pembinaan guru yang diadakan dari teman-teman pembina untuk eh, apa namanya lebih mengupgrade ilmunya di, di di bidang olimpiade khususnya matematika guru-guru matematika terutama untuk lulusan-lulusan terbaru. Jadi lulusan universitas untuk universitas yang baru itu ikut pembinaan itu. Nanti kalau alasannya mahal, jangan digunakan alasan itu yang di mahal. Sebenarnya kalau mungkin kita mau belajar, istilahnya apa ya? Ke, kita bisa otodidak atau apa? Yang penting kemauan dari diri sendiri. Nanti pun umpamanya belajar uh, olimpiade ke mungkin ke A ke B ke C pasti ada solusi Pak. Mohon maaf Pak saya ingin belajar tapi saya tidak mampu. Banyak kok yang istilahnya mau berbagi. Yang penting kita mau jujur mau ngomong itu yang paling utama. Terus untuk kesiswa tetap di saat pandemi fokus belajar tetap jaga kejujuran jangan takut untuk bermimpi manfaatkan ilmu selama pandemi ini dengan sebaik-baiknya kita mau cari pembina dari manapun kita pak uh, kita pasti bisa karena posisinya banyak pembina-pembina hebat di Indonesia itu mengadakan pembinaan online. Terus untuk dinas pendidikan. Untuk dinas pendidikan, saya berharap melihatnya jangan hanya di daerah perkotaan. Di daerah eh, seperti yang ada di daerah pinggiran, seperti perbatasan-perbatasan Indonesia. Mereka itu juga punya kesempatan yang sama. Karena di sana, kalau istilahnya apa ya anak-anak uh, pelajaran -anak yang sama saya yakin uh, Indonesia akan lebih maju karena terutama yang uh, untuk anak-anak nelayan karena Indonesia uh, banyak saya rasa banyak sekali pantai otomatis secara banyak sekali hasil laut dan di situ luar biasa saya sendiri menyaksikan sendiri anak nelayan tidak bisa apa-apa saat ini ada di Akmil saya lihat perkembangannya itu luar biasa karena mereka punya istilahnya apa ya punya omega omega 3 yang suplemen ke otaknya itu luar biasa mari kita istilahnya Indonesia ini kita bangun seperti di Jepang jadi eh, kita bisa lebih yang penting tidak ada keegoisan di pihak manapun sama keakuan ini murid saya atau apa hilangkan itu ini adalah murid Indonesia generasi emas Indonesia kalau menurut saya seperti itu oke jadi kalau saya lihat memang kan bapak sudah sudah banyak yang dikerjakan ya eh, apa Uh, bahkan tadi yang bapak cerita juga tentang anak nelayan ya dan memang uh, itu luar biasa sekali ya nah terus uh, uh, nah terus kalau begitu uh, ya mungkin sebagai penutup ada yang mau bapak sampaikan ya uh, untuk uh, kita semua nih ya jadi apa untuk pesan-pesan untuk anak-anak muda sekarang ya zaman sekarang Uh, apa sih yang mereka harus kerjakan gitu ya tak terus uh, ya mungkin dari bapak dari yang uh, apa dari itu PPM Tulung Agung silakan dari Ami silakan menyampaikan uh, closing statement ya pak silakan uh, kalau closing statementnya ya uh, cuma itu uh, kalau iki, kita ingin merubah Indonesia jadi lebih baik berubahlah dari diri sendiri kita harus melakukan sedikit langkah satu langkah ke depan daripada mengkritik orang kita lebih baik melangkah sendiri satu depan buat action untuk Indonesia yang lebih baik itu saja Oke okay. uh, terima kasih oh ya yeah, kri Terima kasih sekali Pak Ami ya, Buat uh, waktu dan kesempatannya Sama-sama Pak Anton Saya benar-benar bersyukur Bisa kenal Pak Anton PPM uh, juga Semakin pembinaannya Semakin bagus-bagus Karena sering ikut pembinaannya Pak Anton uh, Anton Warjaya luar biasa juga Istilahnya pembinaan Untuk guru-gurunya, program-programnya Itu sangat membantu kami Yang di daerah untuk sedikit bisa memberikan sesuatu untuk negeri ini. Oke, okay. uh, kan, uh, terima kasih Pak Ami buat uh, waktu dan kesempatannya di dalam podcast dengan saya. Ya, yeah. uh, saya sebagai uh, host dari dari uh, podcast Dr. Anton Wardaya, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Ami yang sudah bersedia sharing tentang Sama -sama. bagaimana memajukan ke pendidikan dan olimpiade di Indonesia ya, oke okay, um, para hadirin semua, kita mengucap syukur bahwa podcast ini bisa ber, uh, berjalan dengan baik dan lancar uh, saya dan Pak Ami uh, kita pamit dulu uh, untuk podcast pada kali ini dan saya uh, mengucapkan banyak terima kasih dan uh, kita ketemu lagi pada podcast berikutnya Ya, siap. Oke. Okay. Terima kasih. Ya, oke, okay. Kami, ya. Ya. No, sorry, Pak Ami. Ya, sore, Pak. Sore. Ya, Pak. Yuk.